Kisah Evan Padli nikahi dua wanita sekaligus viral, rela dimadu dan tanpa paksaan. Seorang pria di Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Muratara, menikahi dua wanita sekaligus. Foto-foto mereka pun viral di medsos memperlihatkan pengantin pria diapit dua wanita duduk di kursi pelaminan. Pesta pernikahan itu diketahui digelar Sabtu, 14 September 2024. Informasi dihimpun pengantin pria merupakan bujangan bernama Evan Padli. Sementara dua pengantin wanita semuanya berstatus gadis bernama Halima Leti dan Purnama Linda. Di antara mereka berdua ada yang sudah berusia 20 tahun, dan satunya lagi masih di bawah umur yakni 19 tahun. Warga setempat yang juga masih keluarga pengantin pria membenarkan peristiwa tersebut. Namun dia mengaku enggan berkomentar lebih lanjut mengenai pernikah kepala Desa Pauh, Aziz saat dikonfirmasi membenarkan adanya pernikahan yang viral tersebut. Ia itu pengantinnya sekaligus dua pengantin wanita, ujarnya. Dia mengatakan awalnya akad nikah sudah dilangsungkan sejak satu bulan lalu. Namun hari ini baru dilaksanakan hajatan pesta pernikahan di rumah mempelai pria. Dia menjelaskan, awalnya pengantin pria setelah tamat sekolah sudah memiliki tunangan di Desa Pauh 1 yakni Halima Leti. Lalu dia merantau kerja di kota Palembang dan ternyata menemukan pacar baru yakni Purnama Linda. Mungkin jodohnya sekali nikah dapat dua, tapi kemarin sudah ada surat keterangan dari tiga belah pihak keluarga bahwa mereka mau nikah tanpa paksaan dan mau dimadu, ujarnya. Aziz mengungkapkan, pertama kali yang melakukan akad nikah itu Evan dan tunangannya yang berasal dari Desa Pauh I, Halima Leti. Lalu seminggu ke depan dilanjutkan dengan akad nikah dengan pacarnya yang dari Palembang yakni Purnama Linda. Hari ini pestanya di rumah mempelai pria, di Desa Pauh, katanya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.